masih banyak delman guys. Oke, kita lanjutkan perjalanan ke arah barat, ke Bima, terus mampir-mampir ke tempat wisata yang sebelumnya belum sempat kami datangi guys. Ibu kotanya Kabupaten Bima itu di mana ya? Ibu kota Woha atau apa tadi itu? Karena aku tadi di jalan kok ketemu tulisan selamat datang di Kabupaten Bima gitu. Padahal sudah, karena waktu itu saya sudah keluar dari kota Bima, waktu keluar kok dia tulisan selamat datang di Kabupaten Bima ya. Terima kasih mas. Tak no mas. Mampir sini mas. Toilet itu SPBU sini. Solar masih ada, nanti beli di Bima ya punya. Ayo mandi yuk adik. Adik ini mesti ini adik ini ya mah. Waktunya berhenti tidur, waktunya jalan mainan HP adik ini. Ayo mandi yuk adik. Mandi 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 adik. Yuk, mandi. Mau mandi adik mah? Ya Allah, tuh rumahnya anak korek kayak di hotel sekarang dekat di pantai sih mah. Pasangnya sih mahal-mahal kok dimatikan sama mama. Sampai kedinginan deh, sampai dipasangnya sih double gini malah dimatikan sama mama. Mas Manda sudah berapa hari nggak mandi? Belum ya. Kemarin mandi nggak? Terus ini so. Gak bangun mas? Di bangun di. Adiknya adik sudah mandi. Rama sini tadi. Makannya cantik. Aduh. Sambil duduk di sini lo nak. Nah, sambil duduk, weh, sambil sisiran boleh. Oke. Okay. Mana mas tempatnya mas? Rumah adat. Jalan kaki jauh. Gak koyak, kayak pengen jalan kok. Wes, ayo. Mama sing ke sini yuk. Laksananya lengkap no. Lihat ini telur Pak, petugas SPBU nya seneng lihat Simba ini tadi 4x4 ya gitu katanya. Anti slip katanya, gitu katanya petugasnya. Kasihan aku merek rambut panjang susah, tapi adik cantiknya rambutnya panjang adik ini. Kayak cantik lek rambutnya pendek.
di arah balik ini tadi, arah ke Bima, saya coba cari tempat wisata sekitar sekitar Bima gitu, apa aja isinya guys. Ternyata ada kayak situs apa tadi mas? Lupa juga. Hah? Ada situs gitu kayak rumah adat gitu loh ya mas. Situs apa tadi mas? Jadi kami akan mampir dulu guys, mumpung kelewatan nih. Tanya bagus sih, cuma rumah adat gitu, berjajar gitu. Tapi kok gak ada di itu ya, tujuan wisata Sumbawa kok gak ada ya. Tujuan wisata Bima juga gak ada. Jadi pas lihat di jalan arah ke Bima tadi kelihatan tuh situs gitu tulisannya guys. Bisa mobil, bisa gak? Bisa gak? Kayak sempit, nanti kita turun jalan kaki coba masuk sana, kita tanya dulu. Sini muepet. Ups, wes. Ups, kita tanya. Oke. Coba saya tanya dulu guys, bener gak ini tempat wisata? Nanti sudah jauh-jauh gak ada jalan lagi, terus bukan tempat wisata lagi, ya kan? Mbak mau tanya, di sini bener ada wisata rumah adat itu kah? Rumah lengge? Iya. Lewat sini aja. Lewat mana? Tapi sama situ. Itu tempat wisata bener? Iya. Lewat mana jalannya? Sini kan ini. Nanti ada tikungan. Belok kanan, belok. Oh, di situ lebih besar jalannya ya? Iya. Mobil bisa? Bisa, kalau di sini. Gak bisa. Sempit. Yang situ bisa. Memang itu memang boleh datang ke situ kayak tempat wisata gitu. Oh ya sudah. Penjaganya di sana, mas. Oh gitu. Iya ya. Jauh dari sini beloknya? Tidak, agak jauh mas. Pas ada belokan di sini. Kan ini ada tikungan ini. Tikungan ini kiri ini. Pertama langsung itu nanti belok. Ada di situ tulisan selamat datang rumah lengge. Ya. Oh ya ya. Ya, ya. Siap, makasih ya. Di depan jalan nih mas, selamat datang rumah lengge. Di tikungan itu kita belok kanan. Awas anak kecil. Ada penjaganya katanya. Mana tikungan, ada tulisannya selamat datang rumah lengge. Mana? Ah ini dia. Ada tulisan enggak? Selamat datang rumah lengge. Ini kah? Bentar kah? Iya. Mana tulisannya? Iya, tajam rene. Atas itu kah? Iya, tak lihat ya. Kita berputar dulu atau bisa di sini. Papa sing nyetop jalan. Papa nyetop jalan. Ayo mundur. Cendah, tak tekan spion. Terus aman terus. Kita tanya ya, bener. Oh ya bener. Terus terus yuk. Permisi. Pak permisi. Rumah lengge wau bener sini, Pak. Ya. Situs rumah lengge wau. Lanjut. Lanjut lurus ya. Makasih ya, Pak. Kita 200 meter dari sini ya. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Oke.
welcome, itu kayaknya ada tulisannya welcome. Oh itu dia re, mantap kak. Sampai kita lihat, duh lagi hujan. Sampai rumah adat hujan. Duh, awah berat ini, ditutup lagi rumah adatnya. Rumah adatnya di sini ya pak? Ya ini saya guide-nya pak. Oh guide-nya? Ya. Nah, nanti parkirnya di situ saya lagi ada. Hujan-hujan gini bisa ke situ? Bisa. Ini ada payung saya bawa. Oh ya, oke yuk. Ayo kak, payung kita kan punya ya sebentar ya. Iya. Kan ada payung kita, yuk dibuka payungnya yuk. Dek, bukain semua dek, bukain semua payungnya dek. Ambilkan semua payungnya. Berapa? Ya semua di bawah wis. 1, 2, 3, 4. Ayo. Payung agak kecil ini. Iya, payungnya Pak ada punya sendiri kami. Oh iya ya. Nanti saya follow tiktoknya Pak. Apa? YouTube-nya ya. Oke. Okay. Simba kan? Keluarga penjelajah YouTube-nya. Mana saya? Di sini aja. Iya. Sini ya. Saya tunggu itu sini. Ada payungnya? Ada sendiri. Apa, Dek? Mampir ke situ dipanggil lah. Mampir ke situ tadi. Oh, buku tamu. Ya, nanti bayar uang parkir kita baliknya. Duduk sini dulu ah. Oh, di situ loh. Bagus ada tangganya tuh. Ada di sana. Ada yang punya karpet. Mana kucing? Itu. Biarin saya kasih makan. Tadi pagi. Ayo. Nanti tunggu siapa tahu reda, kita tunggu 10 menit. Kalau enggak reda kita muter-muter pakai payung aja. Awas jatuh ya. Enggak apa-apa di situ. Aduh. Ada lagi adik. Kebentuk. Jatuh payungnya enggak apa-apa, Di. Awas jatuh lo ya. Enggak usah buru-buru, santai. Awas jatuh. Agak reda kok hujan nih. Ya, dapat kucing adik. Rumah lengge itu rumah apa, Mas? Karena sejarahnya dulu di desa Mare ini terjadi kebakaran. Terus? Akhirnya nenek moyang kita pindah sementara, terbentuklah rumah kerucut seperti ini. Artinya lengge itu mengerucut, rumah itu rumah. Jadi digabungkan rumah lengge. Satu lengge ini satu kakak. Ini masih dipakai ini? Masih. Naruh padi? Iya. Oh. Masih orang-orang dari yang dari keturunan aja Pak yang memiliki lengge. Oh iya. Ya, punya turun. Ini ada yang punya berarti dong ini ada, ya, masing-masing ya. Oh. Satu lengge satu kakak. Jadi kalau di sini aman tikus, nggak bisa naik tikus karena ini Pak, lamanya penghalau tikus, lampu jompa kakak. Oh, ini teknologinya ini, dia tikus nggak bisa naik kalau begini. Makanya di dalam sini tidak diizinkan pasang kabel atau menanam pohon itu melebihi atau melengge, dia loncat. Dapat mana sini? Iya sini. Ya. Jadi ini yang lengge, yang asli yang lengge. Ini yang lengge, yang asli ya, yang ini. Ya, asli ini Pak. Lah kalau yang ada atap seng ini apa ini? Ini namanya rumah jompa, tapi sekarang fungsinya sama Pak yang ini. Untuk padi juga? Iya, sama padi juga, sama fungsinya. Oh. Cuma karena beda namanya aja Pak. Kalau untuk yang lain nggak boleh Pak, ngambil padi. Karena menurut kepercayaan dan ilmu yang kita itu, yang ngambil padi ini harus yang tanah yang bersih, nggak boleh Pak. Oke. Pintunya mengarah kita semua Pak. Oh, pintunya mengarah kita semua? Oh. Iya. Di sini dulu bekas apa namanya kan di sini kita kan kalau ada tiap tahun ada festival melengge Pak. Festival rumah lengge? Iya. Festival apa itu? Festival melengge itu ada tarian tradisional kayak ada palam, Pak Manca, sama Buja Kedanda. Iya. Oh di sini mah? Iya. Oke. Ayo mah. Ayo Bu. Sini. Sini teduh. Jadi itu tempat duduk turis. Tapi karena nggak masuk lengge, akhirnya kalau datang tamu-tamu itu kita menggunakan di bawah, alihkan di bawah, yang di depan tadi. Karena dulu kayak perkampungan ya Pak di sini, kayak perkampungan kayak ada yang tinggal masuk kakek-kakek yang tidur, yang jaga ini. Sekarang nggak ada. Nggak ada lagi, udah meninggal juga, udah lama kan. Yang muda-muda sudah nggak mau tinggal di sini. Ini kalau naik gimana? Saya pinjam dulu. Oh. Taruh lagi gitu. Kalau mau naik baru. Pakai tangganya. Ya, tangga nanti saya buka. Mana? Oh iya itu ada tangga tuh. Ada juga
Gak tahu orang naruh. Nah, itu ada tangga. Ayo di Flores. Lewat mana kita? Awas, tak video kalau jatuh lucu, ayo. Ayo. Kalau ini namanya jompa. Yang mana? Yang ini, rumah ini yang pakai seng ini jompa. Oh, yang pakai seng ini jompa. Ya, yang pakai alang-alang itu namanya lengge. Oh. Yang khasnya itu, kayak yang pakai alang-alang itu, Pak. Awalnya itu. Iya, yang khasnya. Susah cari alang-alang, sekarang ya. Pakai ini jadi rumah nah, jompa. Ini juga ini banyak alang-alang dulu, Pak, cuma dibajak. Burung lengge itu, banyak sekali itu burungnya itu. Oh, ini burung lengge namanya? Iya. Oh, ini burung gereja bukan? Iya, itu kayak gitu, burung gereja. Tapi karena dia menetap di lengge, akhirnya burung lengge. Oh, kalau di sini namanya burung lengge. Kalau di gereja, burung gereja. Itu yang habis simpan di orang, Pak. Oh, bisa masuk-masuk dong ya, dia. Tapi burung di sini jago, Pak. Mungkin udah masuk, apa, udah kuliah S2 mungkin. Kalau ada senapan, mereka menghilang. Oh. Kalau nggak ada senapan, ya di depan kita juga nggak lari dia. Sini. Bisa, Bang. Kan ini untuk nyimpan padi. Kalau ada trans 7 trans 3 bisa buka ini. Ini contohnya yang ini, Mak, yang masih bagus. Oh. Mantap, Adik. Ayo naik kita, Dek. Enggak wani. Mama enggak wani. Mama takut ketinggian. Kakak berani enggak, Kak? Ayo. Ayo, Adik. Enggak dilepas, ay. Oh, iya, iya. Ayo. Iya. Ayo. Ayo, Adik memberani, Rek. Iya. Ayo, siapa lagi berikutnya? Ayo, Kakak, ayo, Kak. Ayo. Ayo, apa sih mau para layang iso munggah kayak iso mudun, ayo. Nanti duduk di situ foto-foto atau video. Ayo. Apa tangga nih? Enggak. Apa langsing? Ya. Ada yang jual. Ada yang jual. Kemarin saya dari Ujung. Ya Allah. Oh, ada padi nih, Mah, di sini, Mah. Alhamdulillah. Ayo. Hati-hati. Mama, hati-hati, Mama. Mama. Jangan bikin mama kak mau naik ya. Iya mama itu. Mama lebih naik kita di bang niwet. Mama dulu lu suka nyuri mangga, yuk mah. Jadi video dulu mah, siap mah stop mah, di video dulu mah. Mama maaf. Ayo mama. Ayo ma. Mama. Oh jendeng kerokan. Ayo mama. Pelan 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 biar gak jatuh. Mudune opo iki, Dek? Nah. Opo iki? Ada gandang papa. Gandang papa. Mudune dipikir engko. Dipikir keri ae. Duh enak gone, Mas. Ngawur. Turu kene ya kita. Ate keroken. Mas. Itu kok seru ayo. Tidur sini ya kita. Enak mah hangat di sini ya mah. Jadi seperti ini ya guys, jangan gerak-gerak ngeri. Seperti ini nih, dalamnya rumah lengge, tempat nyimpan padi. Nih, ini padi beneran atau padi palsu nih? Oh padi beras merah ini guys. Ini ada padinya beneran jadi. Nih. Ini untuk menyimpan ini ya. Biar tidak dimakan tikus. Ini. Oh, ini untuk nyimpan juga. Oh, dikasih tangga lagi. Oh, hasilnya padi yang di atas. Oh, padi Dika dulu taruh di sini. Disori ke mana? Ayo, ayo. Lagi. Yes, Ma. Kak. Film Dono itu yang naik bisa. Ayo, ayo, bukan.
ayo dibawakan lagi, ayo. Ayo bawakan, Kak. Ayo. Ayo. Iya. Saya ikut ke situ yang lain, ayo. Ayo, Dek. Masuk, Dek, yang lain, Dek. Ayo. Kalian modifikasi mobilnya. Iya. Lihat di YouTube ya. Iya. Ayo, Dek, masuk, Dek. Sini, ayo. Pak, Maji, ayo, Mas. Buka, Mas. Kaki. Ayo orangnya naik, sandalnya tak naikkan dulu belakangan, ayo. Ayo. Keren sekali modifikasinya. Ayo, sudah dilipat, dinaikkan. Sandalnya taruh di bawah. Enggak apa-apa, orangnya naik duluan, ayo. Taruh di situ, yuk. Mari, Pak. Kasih ya, Pak. Ayo, aman kiri. Aman kiri. Tahu. Tisu sudah mau habis. Tisu mau habis, nanti kita beli ya. Catat tadi, ada kertas nggak, Dik? Ya. Kecilkan volumenya, Dek. Sempit jalan nih, guys. Kiri kosong. Pelan-pelan, tak intip. Apa ngintip? Pelan. Pelan, yuk masuk. Dan ini loh, selamat jalan, terima kasih Kabupaten Sumbawa. Nah itu deh, kok Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima. Bingung saya, guys. Padahal ini kita mau ke arah Bima. Cukup putus di situ Kabupaten Bimanya ya. Sana tadi Bima, sini Bima. Tapi kok ada selamat jalannya di situ tadi. Ini loh, guys, banyak sekali orang-orang naik truk itu loh, habis kerja dari mana itu ya, guys. Kayaknya mereka seperti pulang kerja gitu loh. Kalau sore pagi tadi juga banyak yang berangkat kerja kayaknya. Apa kerja di ladang ya mereka ya.